Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peluang ya. Diketahui sebuah tabel yang menggambarkan tentang percobaan sebuah dadu ditos ya sebanyak beberapa kali ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah peluang empiris muncul mata dadu prima. Oke. Untuk mengerjakan soal ini, adik-adik harus mengingat kembali rumus peluang empiris. Rumusnya adalah banyak muncul suatu kejadian atau banyaknya kejadian dibagi dengan banyak percobaan. Nah, di sini kejadiannya adalah muncul mata dadu prima. Mata dadu prima itu adalah mata dadu 2, 3, 5. Ya. Jadi kita tambahkan frekuensinya. Kita sebut N prima ya di sini. Sama dengan 28 ditambah 30 ditambah 34. Nah, hasilnya adalah 92 ya. Kemudian banyak percobaan itu berarti adik-adik tambahkan semua frekuensinya ya. Jadi ditambahkan tiga puluh ditambah 28 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 34 ditambah 28. Hasilnya adalah 180. Nah, ini ya. Berarti kita bisa hitung peluang empirisnya. Kita tulis dulu ya rumusnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang sama dengan 92 dibagi 180. Kalau disederhanakan menjadi hasil akhirnya adalah 23/45. Nah, ini berarti adik-adik lihat di opsi pilihan gandanya 23/45 itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, terima kasih, semoga paham.